21 lewat 34 menit. Gitu guys, itu suaranya. Gak tau lah itu suara siapa ya. Yang Pasar Kembang itu. Nah itu apa tuh? Oh, iya lah kan saya mantan ketua OSIS di sini dulu. Iya, mantan pemain. Jam 20 lewat 56 menit kita sampai di daerah mana ini? Udah masuk daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Ke arah McD gak? Iya ke arah McD. Balik, putar balik, putar balik. Putar baliknya sana depan McD. Dua kali sini. Nah ini ada halte transitnya udah tutup, udah habis. Udah nggak ada lagi kalau malam gitu. Jam 9 kok nggak tahu. Gitu. Nah ini sebelum ke penginapan kita susu saya dulu guys. Yang ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Belang. Dan ini adalah rangkaian perjalanan mudik saya di tahun 2024. Nah setelah di episode sebelumnya kita neduh di daerah ini teman-teman karena hujan, di episode kali ini kami akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Yogyakarta. Buat kalian yang penasaran, tonton sampai selesai ya. Selamat menonton ya, hujannya gak lama ini ya. Lanjut, pas hijau ini. Yuk, kan. Hati-hati. Kita lempeng. Lempeng kan? Lempeng. Anjir, motor belok. Oke, kawan-kawan, ketemu lagi duo gondrong gundul. Ketemu lagi di channel kita Gundul Mas Ujo Tempeleng. Gundul-gundul Mas Ujo. Cukup red guys, kayak gitu tuh. Kurang ajar tuh enaknya diapain guys, orang-orang kayak gitu guys. Harus jaga jarak nih sama Mas Bolak, kita kena terbiasa. Kamera ntar di terbiasa-biasa nih. Iya sih. Bang itu ISO-nya berapa bang? Apanya? ISO kok maksimal 3200. Minimal 100. Ini kayak gini pasti ngetres ke ISO maksimal ini. Ini paling ngetresnya langsung ke ISO maksimal. Serius? Nah, kalau kayak gini. Bisa, bisa. Bisa di. Bisa. Bisa dimaksimalin di 6400 tapi noise banget. Berarti itu udah bang, kayaknya punya tinggi. Oh, bentar. Depan yang ngeterang ya. Oke. Ini miring. Ini Alfa. Di Alfa ya. Ah. Sini. Sini. Lagi pak, masa? Iya. Iya kan? Eh gimana? Mau di Alfa? Alfa kena parkir lagi tuh. Mari bu. Hujan gerimis. Ya. Gerimis lebih kecil. Cuma berapa 3200 ya? Aku 3200. Tapi kayak punyamu kena 1400 ya lebih terang harusnya. Cuma kan sensitivitasnya sensormu kan udah 1 in tuh udah bagus, udah gede. Oh iya, terang ya. Kalau ini kan sensornya masih kecil nih. Dari kemarin tuh kayak gitu. Terus kemarin Pak ISO maksimal berapa? 8000. 3200. Hah? 3200. 3200. Lanjut. Lanjut gak ya? Rintik-rintik harusnya sih nggak terlalu masalah ya. Nanti kalau ini baru neduh lagi ya. Oke, itulah. Oke, karena aman. Aku sih lapar pak ini pak. Iya lah, kita sate ada. Sate lagi masa. Sate tadi malam tuh fail sih kayaknya rasanya. Apa? Satenya agak fail rasanya, agak. Agak kurang ya? Agak kurang, bukan agak kurang. Enggak, tapi saya agak aneh dah sama sate yang warnanya putih gitu. Iya, iya. Kayak gimana gitu. Mending kalau taichan, langsung taichan ya. Oh, iya. Tuh. Enggak terbiasa aja gitu. Iya. Terus juga biasanya kan kalau sate kan di bagian tengahnya ada kayak kenyal-kenyal gitu. Iya, iya. Bagian apa, enggak tahu. Bagian gajinya kan biasanya. Oh. Saya datang mencari
setting-setting. Oke. Oke, saudara-saudara, ini Grimis mengundang kita cari tempat makan sambil untuk neduh. Tadi barusan ditelepon sama Simbo. Ditanyain. Kayaknya ada yang ngasih tahu kalau saya pulang motoran deh. Siapa? Nggak tahu. Apa? Ya, apa ini kan update story. Apa ponakan gua ya? Terus Pak, hujannya Pak? Iya. Terus gimana? Dulu lagi sini, sebelah kiri aja nih kamu. Ya, neduh. Ya udah, ya, lupa. Ada. Sana. Mana, Mas? Jam 20 lewat 56 menit kita sampai di daerah mana ini? Udah masuk daerah sini Yogyakarta, teman-teman. Tadi di daerah Wates kalau enggak salah. Berteduh. Saya helmnya pakai intercom jadi nggak bisa basah-basahan. Ya, nanti kalau teman-teman lihat itunya obrolan-obrolan random kita sepanjang perjalanan kerekam semua tuh kayaknya. Lapar sekarang udah jam 9. Kita belum buka puasa tadi cuma pakai teh manis sama aqua doang. Belakang. Masih di belakang. Awas, pelan-pelan kamu, pelan-pelan. Oke. Oke, ayo gue di belakangmu. Ayo. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sempat di PHP sama hujan. Sudah berhenti hujannya. Kita gas lanjut cari warung makan. Lapar nih. Tadi kita buka puasanya coba pakai teh manis sama aqua doang ya Pak ya? Iya. Saya udah ngopi sih tadi. Teh manis sama kopi. Dia kopi. Dia teh manis 2 gelas tuh gara-gara si tetehnya, si mbaknya tuh. Tadi katanya Mas Bolong tetehnya manis juga di kayak tehnya gitu. Ya, jadi mau tehnya lagi. Iya, dia gitu tuh soalnya suka melemparkan melemparkan Mas, aku kan orangnya baik Pak, care Pak. Jadi kalau kamu bangun belum ada apa-apa gimana? Orang tidur bangun-bangun langsung buka puasa gimana? Gak enak tuh Tuhan. Aduh. Terima kasih apa nih? Makasih. Nah kan itu sebelah kiri apa itu? Kameramen. Saya warung tenda apa itu? Bakmi Jawa. Mau bakmi Jawa? Mau bakmi Jawa? Enak sih, enak tapi tempatnya enak ya? Tempatnya kan enak, tapi udah kelewat, males puter balik. Lecehan enak sih. Lecehan. Pak, kalau ada ini Pak, bensin kuda merah Pak? Iya, pom bensin. Pom bensin. Itu depan pom bensin. Ada? Belah kanan tapi. Ya, yang belah kiri lah, males nyebrangnya, ribet. Atau kalau udah ngecer, ngecer dulu nggak apa-apa deh. Kalau ngecer nyambungin depan pom bensin juga ngecer. Ada lah. Tapi kalau Sumatera rata-rata ngecer malah depan pom bensin. Iya, kadang kan pom bensin antri. Ya. Orang malah antri ya. Dia nyari ini, nyari segmentasi pasar yang itu tuh. Orang malas. Orang malas kayak saya ini. Oh, Jogja ada Mercu Buana juga ya? Iya kan, betul ya Pak. Itu ada, Mercu Buana Yogyakarta. Mercu Buana kampus kan? Iya, kampus. Lokasi kan? Janganlah, wildancok banget itu. Makannya pasti yang fast food gitu.
Yang pasti pasti aja mas, kayak lu dong, lu juga deh kayaknya. Enggak, saya mah apa aja tuh, angkringan, santai lagi kita. Ntar dulu nasi deh kayaknya. Habis itu ada nasi kucing juga ya, nasi Hicks. Kayaknya nggak ada eceran ini, gue duluan ya. Nah itu eceran kelewat lagi. SPBU. Oh iya, PMPU. Eh keren sih. Ini apaan tuh, bukan SPBU pak? Bukan ini. Bahan bakar gas ini kayaknya. Eh kelapa muda tuh. Udah dingin-dingin gini udah ini. Nafsunya ada hilang. Hilang. Eh pertalen tuh. Udah gue isi itu dulu sini aja ya, ngelawan arah nih teman-teman, mendarat jolim teman-teman dikit tuh. Pak. Pak, bensin, Pak. Maling itu, Pak, maling, Pak. Pak, bensin, Pak. Bensin. Oke, kita lanjut, sudah isi bensin tadi 2 liter 24.000. Teman-teman. Ini makan apa ini? Iya sih udah melilit gua ini. Kamu udah kerucuk-kerucuk ini. Iya. Pada protes cacing-cacingnya. Ini bakar-bakar ini nih. Oh iya. Ya pembensin. Ah iya, ya udahlah ya, rezekinya bapak tadi tuh 4.000. Betul. Bebek goreng. Bebek goreng kayaknya kurang. Yang udah warung-warung gede ini kayaknya rasanya udah nggak terlalu ini sih. Menurutku lebih kayak yang angkringan apa yang pinggir-pinggir jalan itu kayak lebih otentik, masaknya lebih pakai hati. Bahasamu mas, mas, mas Bolang ini videonya curhatan semua. Iya mas Bolang ini videonya awas, 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 awas. Ini pak obat pria perkasa Along. Along. Along, Along, Along. Along, 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 along asal kelakon, waton kelakon. Pak, ini kita pelan banget ya. Iya. Sampai itu gila, cepat-cepat. Gua sambil lihat kanan kiri nih warung. Pak, cepet-cepet nanti mendadak rem lagi. Kita masuk berikut aja nih. Asa. Ini mudik yang absurd banget ini teman-teman. Iya. Bolak terus saya. Ini mana di kanan ya? Mana? Kita kanan kah? Kayaknya. Ya udah, ikut aja. Ikut terang orang. Kalau sini kan nyasar-nyasar juga udah di kota aman. Di kanan. Yang ramai. Yang penting makan pak. Lu di depan gua nih. Iya. Nah, nyari-nyari. Lesehan tepat. Halo? Nih. Aman-aman. Akhirnya sampai di Yogyakarta teman-teman ya. Setelah menunggu perjalanan berapa hari kita pak? Berapa hari? Kita berapa jam dari Depok, dari Jakarta Kalimalang sini ya? Kita berangkat jam 11. Jam 11, nantar aja dihitung lah. 48 jam. Tapi kan istirahatnya kita banyak. Ini udah mau, iya, kasarannya begitu. Oh iya. Kan udah mau jam 11 lagi. Kok udah mau jam 11 lagi? Iya, udah jam. Ini kalau kita booking penginapan nanti lewat jam 00, larinya besok check-innya tuh. Iya, iya. Nanti lah sambil makan kita cari penginapan. Oke. Okay. Tapi ini arah ke Jogja nih, itu tempat kota nih. Tahu-tahu sampai Magelang. Tahu-tahu sampai Magelang, gue ketawa. Ya udah langsung Semarang pulang Pati. Masa sih? Itu depan arah keraton Malioboro. Lurus kan? Keraton Malioboro.
kanan Bantul. Kanan balik lagi ke ring road ya. Makan apa ini kita Pak? Kalau di Bantul ya itu sate kelata. Tapi jauh. Jauh ya? Lumayan. Pasar Bantul. Mau lihat? Bentar aja kan. Ya yang dekat aja lah, lapar gua dah. Ya. Warteg mau warteg. Jangan warteg lah, warteg masakan pagi semua Pak. Ini. Ya, dingin ya. Iya. Ya, si Bapak cari makan juga kan. Ya galau juga deh ini kan. Mantap, selamat datang di Kota Jogja teman-teman, hari Senin tanggal 8 April 2020. Ya. Jam 22. 125. 125. Solo ke kanan, Magelang ke kiri. Kita lurus. Terus Malioboro. Malioboro. Menyenangkan banget ya. Ramai. Iya, ramai ini. Jogja selalu mangannya sih. Iya, Jogja itu setiap sudutnya itu aduh. Jogja, Wonosobo. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Ini katanya pemutar. Mana Sarkom? Bukan. Itu pasar Kembang Pure itu buat nyekar. Kiri apa Pak? Kiri apa Pak? Lihat-lihat kiri nih. Bang Jawa mau. Oh, iya. Pas mobil. Ini udah mau stasiun Jogja cepat. Masa? Stasiun Tugu? Iya, bentar lagi. Iya. Kita kemana nih? Kanan kiri? Lurus aja kali ya? Iya, lurus. Ini ada Trans Jogja nih. Kangen banget ya nih gitu. Pagi-pagi naik Trans Jogja aduh kayak enak banget. Lihatin orang-orang pada berangkat sekolah kan. Berangkat kerja? Sekolah banyak sih. Ini Trans Jogja. Oh, cadangan. Ini kita di tanjakan ya berhentinya ya. Iya anjir. Ngerem ini. Iya ngerem dulu. Tadi tuh di belakang. Lulululululul. Lagi mepet banget di belakang. Iya. Terus aja lah kita. Terus aja ya. Ya ini daerah mana sih gua enggak ini. Ya kota ini lurus nih pada buruk nih. Lembang ini Tugu Jogja ya? Iya. Kita makan dulu lah kali ya. Ya makan dulu, makan dulu. Mau keliling Jogja dulu. Tapi kalau makan nah, makan daerah sini udah daerah turis Pak ini Pak. Ya udah mahal ya tuh. Udah mahal ya. Dan ramai pasti. Ramai ya. Ini ramai banget. Yang mencok. Oseng mercon itu oseng-oseng dari kayak jeruan-jeruan sapi tapi dibuat pedes banget. Jangan deh, kita belum makan ini. Awas. Ini daerah turis ini udah kayaknya nih. Iya, rame banget ini. Heeh. Mobil. 4B. Bakmi Jawa ini mau di. Hah? Bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Oh, lewat tar aja, Pak. Padang. Kalau enggak kita ambil yang ke kiri deh, Pak. Ambil kiri aja, jangan lurus. Biar keluar dari daerah turis. Cari makan dulu. Oh iya, coba. Kiri, coba. Ah, kiri aja. Harusnya sih banyak daerah ini. Gimana? Sama aja. Banyak pendapat juga. Iya. Iya. Sekarang orang liburan yang nggak mudik kan pergi pada jalan semua. Mungkin kita masih dapat penginapan tapi. Iya. Memang sih kayak.
misalnya kita ke sini nih, harus putar balik. Naruh motor, putar balik langsung pulang. Pagi-pagi yang bawa Mbak Pia itu ya? Kalau enggak kan kita ada motor juga ya, daerah-daerah keluar dari Jogja juga masih banyak lah, daerah Bantul, daerah apa masih banyak masih. Nah, lurus aja lah. Wih, ini turis-turis nih. Enak kalau Delman kayak gini ya modelannya. Nah, rodanya ada 4. Iya. Kalau Delman di Jakarta kan rodanya 2 tuh. Oh iya ya. Delmannya nahan beban juga. Capek kudanya ya. Oh, kemarin saya beli babi di sini nih. Oh, babi patok 25. Ini ada stasiun tunggu udah. Ini babi jauh. Udah enak sih tutup aja. Tapi parkir motornya gak kelihatan sih. Gak kelihatan ya. Lempeng aja lempeng. Sederhana pak, kayaknya enak tuh pak. Mana tuh? Hah? Mana? Itu tadi rumah makan sederhana, ini one way ini. Oh one way ya? Ini pelan-pelan berarti, ini sebelah kiri apa nih? Nah ini kayaknya lebih menarik nih. Bakmi. Yaudah ini aja yuk. Lihat. Tuh situ, kita lesehan aja. Ada bakmi, ada nasi goreng kayaknya deh. Ya teman-teman nih kita telur alatnya lah. Makan bakmi Jawa dulu di sini. Oke. Nanti ya kita ke tuku Jogja Bang ya. Iya. Jam 21 lewat 34 menit. Itu guys, itu suaranya. Enggak tahu lah itu suara siapa ya. Kita sampai di daerah mana ini? Oh, di daerah mana ya? Dari kota itu. Dari kota lah pokoknya ya. Kita makan ini bakmi Jawa. Ini ke warung-warung kayak gini biasanya otentik tuh, bukannya di resto-resto. Nah. Saya makan di sini. Oh itu jalan Jonggolnegara, jalan lima Yogyakarta. Penggilingan daging. Sebenarnya lauk sepatu guys, sepatu. Apa nih? Goreng. Bakmi goreng. Ini pesanan itu guys, dicari-cari tulangan ayam. Oh iya, tulang ya mas? Ternyata dia pesan mie goreng. Let's go. Pesan tapi gak dicari-cari. Jauh sepatah. Jauh sepatah. Mampus dirigit. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Tadi makan bakmi Rp20.000. Bakmi Rp20.000, terus jeruknya batu jeruk bang jeruk hangat 4.000 tadi mas bolak dicarinya 25.000. Sama nasi berapa tadi ya, rekomend lah bakmi gorengnya enak-enak aja bagi saya. Oke, ini kita lanjut Malioboro dulu pastinya ya, satu ikon Jogja sama kita mau ke Tugu Jogja. Let's go. Kita mau foto dulu ya, belum lemah baterainya udah lemah guys. Saya tadi diam aja guys, awas mobil guys. Jangan dadakan juga ngeremnya, terus berat. Dia nongol gitu aja. Ya iya, ini satu arah kan bang? Hah? Satu arah ini. Iya ke kiri kan, mau nggak mau? Iya, kiri mau nggak mau, jauh lagi dong. Padahal udah deket tuh, udah tunggu kan? Iya. Jadi asal tadi kita ke kanan. Yang inilah ribetnya Jogja teman-teman. Jalannya satu arah. Kalau mau putar balik atau apa kita jauh jadi. Tuh, kita foto nanti. Oke, kita stop dulu videonya sampai sini. Nanti kita lanjut kalau udah nyampe di Malioboro. Ini kayaknya muter dikit doang udah Malioboro. Enggak. Iya, muter ke kanan. Kiri. Hah? Kiri lagi. Masa? Bukannya ke kanan, ini kan parkiran depan sebelah kanan ya? Oh ya, muter kanan ya? Kanan terus ngeri apa, lampu merah itu. Oh udah ya, bawah jembatan kan? Bawah ini kita boleh kanan gak sih? Boleh deh.
Apa? Boleh kanan kan? Boleh. Ya naik itu kan. Ini ada mau pawai kan ya? Rame banget dari ini. Kita tahu jambin ya? Iya. Nah ini kita tinggal belok kanan nih berarti nih. Kalau kanan terus kanan lagi. Ya kanan kanan lagi terus kiri. Oh, yang Pasar Kembang itu. Nah itu apa tuh? Oh, iyalah kan saya mantan ketua OSIS di sini. Jadi, dulu. Ya, mantan pemandu. Mantan ketua OSIS saya dulu. Pemandu wisata. Ini kamu kanannya langsung ambil kanan. Kanan kan. Nah kalau kiri nanti orang yang pada lempeng gitu. Oke, stop. Gampang stop. Bisa diatur stop. Kanan bisa stop. Kanan stop. Ya, aman. Makan ini aja beli roti coklat. Roti cocok coklat itu. Hah? Roti yang dicocol coklat. Di mana? Di mana? Di Jogja kan ada tuh. Enggak tahu. Ya, tidak update apa ini. Nah, kanan. Kita langsung kanan nih, kanan. Oke, kita ke kanan saja teman-teman. Dan lurus terus ini nanti kita tunggu di stasiun. Ini yang masih di sini lho betul ya, masih lempang ya. Putaran sini berarti kanan ya? Iya. Terbalik dong. Hah? Mana nih? Lempang sini. Lempang, lempang. Lurus? Itu lah pak. Coba sini sih. Putar balik, putar balik. Putar balik. Emang kita udah melewat terlalu tadi ya barusan ya? Udah lewat kolong rel kita ya? Udah. Terbalik dulu guys. Itu kan dekat yang ngedekat kantor polisi itu loh. Terus tembusannya yang parkiran itu. Terus ini juga bisa di depan. Kita putar balik. Ya udah. Banyak tubuh normal di sini ya, tubuh Jogja ya? Kita buka map dulu kali. Sama ke Tugu apa Malioboro dulu? Kamu dulu, kamu dulu. Ya udah. Ngantuk guys. Ah iya benar tuh, pojok-pojok kanan. Kita ini kanan. Mm-hmm. Oke, kita kanan terus kanan lagi. Nah, ternyata benar kanan ini itu Jogja. Kita bisa foto-foto di situ semoga aja enggak ramai. Enggak, mana? Jadi saya bisa foto di situ bang, ada tempatnya gitu. Pagi ya, tapi itu pagi. Nggak tahu nih, kok malam ini ada spotnya apa. Oke, jadi ini kita udah menempuh jarak 587 dengan total penghabisan bensin. Saya habis, maksudnya habis baru ya. Iyalah, 20 ribu. Kalau full tank dari Depok ke Jogja berarti kita tertumpah, sudah penting belanja bensin. Tanknya nih berapa? Ini 140 nih pak, full tank. Eh, gak nyampe deh. 130-an kayaknya nih. Berapa liter sih? 12. 12 kali pertamax yang 1 liter berapa? 13 ya? 13 kali 12 berapa tuh? Gak harus mikir ya. Mikir lagi, capek gini mikirin. 160. Kanan kan? Kanan kita. Nah, cepet banget kan lampu merahnya. Nah, deh, masih oranye saudara-saudara. Langsung digas. Nih, Pak Polisi nih yang melanggar nih B6040 JMG, Pak Polisi. Bukan saya, Pak Pol. Nah, di Tugu Jogja nih. Pak, sudah melanggar tuh. Wajib foto di sini nih. Awas ada mobil kita. Ya teman-teman, akhirnya kita resmi sampai di kota Yogyakarta. Lah, kita tunggu Yogyakarta. Gimana Mas Gulang, apakah senang?
Senang dong. Pernah aja gitu. Senang dong. Senang dong. Gorengan gua gatal banget habis makan tadi tuh. Apa nanti cari cak? Kita di mana yang kanan apa kiri? Lurus. Yang lurus. Lurus putar balik depan McD. Foto di mana ya sini? Iya depan. Putar balik di depan kayaknya. Masih lama ya lampu merahnya, ngomorin HP. Bentar aja deh. Kayaknya situ gak boleh berhenti deh pak. Nah enggak, ada tempatnya di situ kan. Terbang Indo, sini cakep boleh? Kalau malam gak tahu boleh nggak sih? Tahu juga ya. Ya kalau di kota-kota besar kayak gini harus certified ya. Kita mana nih, Lembang? Di sini. Hah? Oh, itu tuh tempat fotonya tuh. Di mana? Tadi. Kita lurus. Putar balik sini boleh nggak sih? Hah? Putar balik sini depan-depan. Putar balik. Apa di mana, Bang? Di depan ini. Hah? Di depan Pak Piaku. Katanya lurus tadi. Lurus ke? Ya, putus dah. Berhenti. Di tulisan. Ke arah McD gak? Iya, ke arah McD. Balik, putar balik. Putar baliknya sana, depan McD. Hah? Di sini ada putar balik sih. Kamu di mana? Udah balik lagi ke Tugu Jogja. Hah? Circle K. Circle K di mana? Tugu Jogja. Jangan ke McD. Ah, gimana? Bentar. Coba apa di mana bang? Ini putar baliknya. Oh itu. Nah, ngapain lurus ke kiri? Ya, tadi lurus, suruh lurus tadi. Sini. Itu belok kiri pak. Ada. Ini kemana nih? Circle-nya di mana sih? Kiri. Jangan lurus. Kiri. Nah itu di situ ada tempat foto tuh, tentu yang ada mobil parkir. Nah, di sini nih, foto di depan agen safari. Di mana sih? Sini masuk nih. Nah, ini kita... Oke. Nah, kan, bisa kan? Mantap gak? Coba di mana fotonya? Ini aja lah. Nah, udah. Nah, dua kali ke sini. Gila. Itu aja bang. Saya gantian. Akhirnya kesini lagi. Satu landmarknya kota Jogja teman-teman di Tugu Jogja. Dulu tuh nggak ada pagernya ya, jadi kita bisa sampai ke Tugunya itu. Tapi banyak orang-orang yang pada naik gitu, jadinya ya sekarang dipagerin deh. Dulu nggak ada pagernya. Ready go. Bang, dah udah bang. Iya. Yeah. Apa foto dari depan ya? Serah, buru. Mau nungguin nggak? Ya aku putar balik lagi, jangan di sini ininya. Mau foto di mana? Ini kurang kayaknya. Ya udah buru, ya, tungguin sini. Lagi. Kita bayar parkir nggak sini? Nggak usah. Okay. Ayo. Sabar ya, Om. Ayo, dari Tugu Jogja kita ke Malioboro. Malioboro habis itu balik. Kalau ke Jogja enggak ke Malioboro kayak ke Abdul. Oke. Mau pulang?
Jas. Ngantuk, lo udah tidur enak, Koneng. Lagian gak tidur. Tidur nanti motor tas diangkat orang semua. Angkringan dulu kali. Hah? Angkringan dulu kali. Sekarang. Teh, teh hangat. Nanti aja sambil jalan kan dapat teh angkringan. Ya udah. Nah, sebetulnya lah suasana Hamin satu lebaran, teman-teman. Hamin dua masih ini. Amin 2. Besok malam udah takbiran nih. Ya statusnya masih Amin 2 dong sekarang malam ini. Amin 1 dong. Amin 2 malam ya lah. Iya, Amin 2 malam. Kan pergantiannya nanti kurang ajar tuh. Kenapa? Terus yang gak ada berdiri. Naik motor berdiri. Kurang orang itu. Oke, okay, saudara-saudara kita mengarah ke Malioboro. Ini rame sekali ya, ini banyak banget tukang jajanan. Rame banget hari ini Malioboro, saudara-saudara. Wow, semua orang terlihat bahagia malam ini. Sebelah kanan kita adalah stasiun Yogyakarta. Enggak ada tuh. Tugu Yogyakarta. Enggak ada tugunya sekarang. Tugu Yogyakarta. Stasiun Yogyakarta doang. Tugu Yogyakarta. Enggak ada tugunya guys sekarang guys. Guys, jadi stasiun Tugu itu pemberhentian kereta-kereta api eksekutif yang dari arah Jakarta. Nah, kalau kalian ke Jogja, kalau naik kereta ekonomi turunnya di Lembuyangan. Lembuyangan masih kurang lagi toh, lumayan 1 kilo lah. Kalau kalian mau turun Tugu, belok kanan nih, Malioboro ya? Kanan. Oh, tapi ditutup, Bang? Yang sana, yang sana. Oh, yang sana. Ya. Ini jembatan apa namanya? Lupa lagi. Jembatan... Au. Apa namanya? Lupa aja ya. Ya, gitu teman-teman. Jadi Lembuyangan, ada saja Lembuyangan, ada saja Yogyakarta. Nah, yang dekat Malioboro itu stasiun Yogyakarta. Kereta bandara. Pas di doang kira kita doang kelas ke sini nih. Oh iya. Kita jajah Jogja. Itu gak ada plat R. Plat R masih dekat Jogja. Gimana Mas Bolang? Aman. Aman Jogja? Aman, terkendali, mancarli. Itu enggak lah, apa? Ayo, guys. Ayo, kita lurus, teman-teman, ke arah Malioboro. Ini sebelah kanan ini parkiran motor. Kalau kalian mau ke Malioboro, parkir motor di sini. Parkiran Abu Bakar Ali. Parkiran Abu Bakar Ali. Katanya udah ditutup. Itu masih ada. Ini kalau lempeng ke tempat kampusnya Mas Tugroho, namanya Pasar Kembang. Oke, itu tempat kuliahnya Mas Bolang tuh. Ya, ketua OSIS di sana dulu, teman-teman. Nah, katanya tadi ngajakin ke ini, Bang, Pasar Kembang pas off-camp. Kalau saya cuma ini aja, keran nih. Ini banyak delman-delman di sini. Kira-kira berapa ya, ongkos keliling ya? Nggak tentu ada sih. 100 ada. Nah ini ada halte transjetnya udah tutup, udah habis. Udah gak ada lagi kalau ya, malam gitu. Jam 9 kok gak tau. Wah ini rame banget teman-teman. Gak rame-rame banget sih ya? Enggak, ini sebelah kiri ada teras Malioboro, itu tempat oleh-oleh. Oh itu baru itu ya? Gak baru-baru amat sih, udah pas covid lah kalau gak tau kemarin. Oh. Diresmiin. Ya. Jadi lebih bersih ya, maksudnya yeah. Itu kan ada yang jualan di situ-situ tuh. Ya, yang tukang-tukang jualan di sebelah kiri ini udah diberesin ya? Ke pinggir kanan, kanan dulu, kanan yang banyak, kiri nggak ada sih. Kiri ada dulu Bang, yeah. Terus dulu ada tempat WC, tempat mandi di kiri sini, di trotoarnya. Oh, ingat yeah. Tempatnya pernah buang air kecil di situ? Ya, yeah, kanan-kiri, cuma yang kalau kain-kain itu sebelah kanan biasanya. Oh iya, tek kiri baju-baju. Baju-baju. Kalau kiri biasa souvenir, makanan-makanan. Ini mall nih, mall. Mall paling gede di Jogja ini kalau nggak salah. Oh, iya. Dulu, nggak tahu sekarang. Ini enak di Pasir Kalki. Ngopi. Ngopi. Point coffee. Duduk-duduk sambil menikmati. Nikmati. Tapi nggak enak sih, rame ya. Rame banget. Oh, risih nggak sih? Masanya gitu.
Nah, gue tuh orang-orang yang... Saya mending nongkrong di Bali dah, Bang. Kalau rame ya, mending nongkrong di Bali dari sini. Iya. Karena Bali kan orangnya, saya bule-bule. Jadi orang kan cuek-cuek, gak bule. Iya. Ini suasana Malioboro, sebelah kiri ini ada Hotel Mutiara. Ini pakaiannya keren-keren ya, teman-teman. Kita kalau jalan sini kayak gembel kali, Bang. Kayak tadi foto-foto di sananya gue merasa kayak gembel gitu ya udah. Kayak terasingkan deh. Gak terasingkan, aku gak pede. Santai lah, kita kan gembel elit. Enggak lah, aku mah gembel asli. Pendala. Oke teman-teman, sepertinya suasana malam sepertinya tidak terlalu ramai. Masih lengang lah ini. Belum, masih pada traweh. Enggak, udah balik Bang, terawih apa namanya begini? Terawih yang ini, terawihnya lama, sampai jam 12 orang sini. Ya, kalau kalian mau cuci mata, ini bisa main ke Jogja. Dan di sini tuh enaknya banyak bangku-bangku tempat duduk di kanan-kiri. Nah, gitu, kita bisa duduk-duduk sembari berbincang-bincang sama anak saudara, sama teman, gitu, itu jangan gitu. Kalau kesini sendirian kayak gabut banget ya? Enggak juga, duduk aja pasti ada nyamperin nanti. Enggak enak lah. Kenal berdua lah gitu. Hai Mas, gitu. Pasar sore Malioboro. Ya, kita udah main. Titik nol depan dan titik nol depan. Titik nol itu depan ya. Sebelah kanan nih Istana Negara, sebelah kanan di Istana Negara. Oh, Istana Negara. Oh, sih tapi yang duduk dulu deh padahal. Lu ini aja, Pak, pegang gondel. Hah? Aku nyalip sebelah kanan. Ya. Nah, sebelah kanan ini bangunan Istana Presiden kalau salah. Sebelah kiri kok ditutup ya? Sebelah kiri itu Benden van de Broek. Oh, rehabilitasi di masa dan kawasan museum Benden van de Broek. Benden van de Broek. Nah, ini ramai banget nih di Tol KM ini yang ada Pak Benny ya. Ya. Kita lurus kan ya? Lurus ke istana dong. Mau ke mana? Selatan. Hah? Ringgit Selatan. Kau belok kanan. Terah. Lurus ya. Artis sana kan? Ini ada pos pengamanan lebaran juga sih ini. Iya. Ini kita ke alun-alun lor. Ini ada yang nge-drone juga tuh. Iya, oh iya tuh. Atau drone atau mainan itu? Drone. Drone kalau malam seperti ini. Iya. Sensornya mati. Enggak lah, hidup. Mati sensor. Kan kanan-kiri itu ada merah sama lampunya. Kanan kiri ya? Nah, gua nggak tahu tuh. Kiri kanan deh, kayak kanan. Nah, ini apa ini? Ini alun-alun. Keraton. Ya, alun-alun keraton yang udah ditutup. Dulu kan... Iya, dulu yang ditutup mata itu masih? Ya, itu di situ tuh. Yang bisa ke pohon itu, beringin. Sekarang udah nggak boleh ya berarti ya? Udah nggak boleh masuk sini. Yang boleh alun-alun nggak? Musrik. Yang boleh alun-alun kidul nggak? Ini tuh katanya difungsikan sebagai apa ya, tempat ritual atau tempat apa. Jadi ini tuh isinya pasir Pak sekarang. Pasir merapi yang kebawa ke Pantai Tritis. Halo, ke Pantai Tritis. Kiri. Nah, itu dia udah enggak kelihatan ya, teman-teman. Biasa ramai ini kalau malam-malam di sini. Di alun-alun. Padahal kan alun-alun itu tempat berkumpul gitu, tapi mungkin takut kesakralan dari tempat ini terganggu. Nah sekarang yang buka itu alun-alun kidul, Alkit, itu banyak makanan di sana. Ini langitnya lagi cerah nih, awan-awannya kelihatan. Awannya bagus ya? Ini kalau di timelapse pakai long exposure bagus nih. Iya, si paling fotografer, cakep banget emang. Pakai GoPro juga bisa, Pak? Enggak bisa, susah. Ah, GoPro mu mungkin bisa. GoPro 12 yang udah sensornya 1 in sudah oke. Mari kita belok kanan, belok kiri terus aja. Allah, astagfirullahaladzim. Keraton. Itu kalau lurus kan ke Taman Sari, ke ini. Oke, teman-teman, kita pengen balik ke penginapan namanya The Four Hotel. Tadi sih udah pesan
di Google. Kadang emang harus ditelepon sih teman-teman. Itu lebih murah, tapi kadang juga lebih mahal sih. Ya kalau kita datang langsung biasa kadang lebih mahal. Tapi emang lebih enak ditelepon dulu. Dan kalau penginapan itu kalau bisa ya nyarinya tuh kalian lihat reviewnya dulu nih. Kalau reviewnya bagus, nah, setelah kalian nyari di Traveloka nih, kalian coba aja buka di Google Maps juga gitu reviewnya. Tapi sekarang juga review bisa dibeli, Pak. Apa? Di review bisa dibeli. Ya, tapi reviewer. Enggak tahu. Terus lah ya. Oh, jangan ragu-ragu, diajar orang ke sana nanti. Gak masuk angin, gak ada kembung tuh dia. Jadi angkringan dulu gak, kalau nanti pulang? Angkringan boleh kalau ada, dia pengen jahe anget tuh. Pulang, apakah terhubung dengan pulang? Boleh angkringan. Oke, kita angkringan dulu. Boleh, aku pengen jahe anget, jahe panas. Oh, enak, bisa. Oke, belok kiri. Kiri. Tadi angkringan tuh ada di sana. Kenapa belum masuk angin, Pak? Oh, kayaknya. Nah, pulang kembang, guys. Kita cari angkringan dulu, guys. Ya seadanya aja sampai jalan. Biasa pinggir jalan juga banyak biasanya. Iya betul. Tapi nyari yang enak gitu. Ada lesehan. Ada lesehan tiga angkringan ya? Iya, enaknya di air sana. Tadi itu sebelum ke belokan ke stasiun Tugu itu ada di KR namanya Kedaulatan Rakyat bekas kantor berita. Kenapa tuh? Itu angkringannya enak di situ. Tempatnya ngumpul anak-anak Jogja angkringan di tapi situ. Rame. Ya rame pasti. Ngobrol gak enak, nah. Ya, gitu. Iya, angkringan kanan. Gelap. Cuma angkringan di kaki itu, Pak, remang-remang semua. Banyak orang pacaran. Kalau mau terang, Indomaret, gak terang. Terang langsung penginapan. Terang benderang. Kita cari yang tepi aja angkringannya, itu meramaikan kan. Iya, rezeki juga. Anjay, ini gara-gara mas pulang deh, diceramain dulu deh. Astagfirullahaladzim. Ayo lagi wingi. Gila, muka lengket banget rasanya. Iya. Minyak semua ini. Ke muka, baju udah basah semua ini, makanya ini karena dalaman gua basah semua, jadi kayak masuk angin gua jadinya. Baju basah semua, Bang? Basah. Terus ya, muka gak enak banget rasanya muka ya, kayak... Iya, agak tebel banget. Kayak tebel banget, minyaknya, anjay. Minyak kena debu, jadi nempel kan? Kayak ricin. Yoi. Gimana gitu? Kayak kita nyasap dari penginapan, Bang, jauh, Bang. Masa? Kita ketemu-temu jalan di lingkat, ring selatan. Lu buka map gak? Enggak, cuma ingat-ingat doang tadi. Ya buka map dulu lah. Dulu lah sambil nyari angkringan kan? Iya. Kalau aja kita angkringan dulu kan? Kopi juga sih. Itu angkringan tuh, oh bukan. Sini-sini udah sepi, Pak. Iya, kayaknya. Tapi kayak... Kadang-kadang ada loh angkringan di tempat sepi ini. Ada aja. Tapi kalau sepinya kayak gini, jarang sih. Iya, jarang ya. Hidden gem. Angkringan juga nggak mau rugi kali. Nggak ada yang datang. Tuh depan ring road kayaknya tuh, kanan kiri. Oh iya, ring road. Ya ring road juga ada gitu ya? Biasa ada, sepanjang itu aja saya ketemunya. Kalau udah ketemu penginapan gimana nih? GoFood. Langsung ke penginapan kita? Iya, kalau udah ini ya langsung penginapan aja kalau udah deket. Sambil jalan nanti kalau ada mampir, enggak ya nggak apa-apa.
sama lihat-lihat ini buat besok sahur. Oh ini dia nih penginapannya nih, The Fort Hotel. Ini beneran ini? Serius? Gimana, bang tingan dulu apa enggak? Kalau enggak ya naro tas aja dulu. Ini langsung sih bang, kok udah nyampe pas malam. Ya udah lempeng aja cari itu dulu. Kencan dulu ya. Habis kencan kan enak tuh penginapan. Sudah. Lalu kalau udah masuk penginapan mas keluar lagi kan? Iya sih. Iya. Sangat dulu guys. Tapi di ring road sih kayaknya minim. Minim kemungkinan. Iya sih. Jarang. Tapi jarang. Nah ini sebelum ke penginapan kita susu saya dulu guys ya, keringan. Nah ini kamar kita di hotel teman-teman, kita dapat tadi dari review Google harganya 130.000. Sudah AC, ini yang penting AC sih. Ini yang twin AC, ada meja, dapat komplimen air. Terus di sini ada tempat jemur-jemur. Ada TV juga di sana. Ya, lumayan sih. Bersih kok. Oke, mau mandi dulu, mau istirahat. Besok kita melanjutkan perjalanan. Nah, oke teman-teman, akhirnya kami sampai di Yogyakarta. Dan setelah menginap semalam di Yogyakarta, rencananya besok saya mau melanjutkan perjalanan pulang untuk ke kampung halaman di Pati, Jawa Tengah. Dan Mbah Gondrong juga mau melanjutkan perjalanan, gak tahu entah kemana dia teman-teman. Dan rencananya besok kita akan pisah dan kita akan kembali ke jalan hidupnya masing-masing. Dan ya mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam mudik teman-teman. Ini pusat kotanya Sukolilo, ini pasar Sukolilo nih guys. Di sini biasa ada juga bis-bis pemberangkatan ke arah Tangerang, ke arah Jakarta, ke arah Doyong, ke arah Poris, ke arah Balaraja, itu ada ke Merak juga ada dari sini nih, dari Sukolilo. Nah ini kan Berlian Jaya, Sukolilo, Jakarta, Bogor, Merak. Banyak agen-agennya juga di sini nih. Kita ketemu lagi. Hati-hati di jalan. Hati-hati juga kamu di jalan. Jangan banter-banter. Ojo banter-banter. Jangan banter-banter. Nah, oke teman-teman, kita sudah di daerah Surakarta. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 11 lewat 42 menit. Dan saya sudah ada di Jalan Raya Solo Purwodadi. Ini kalau lewat Pantura, nggak mungkin dapat kayak ini nih. Lapangan Desa Depok. Wah, itu tuh. Desa-desanya Mbak Groho itu. Blora, Kudus, Pati ke kanan, Demak, Temarang, ke lurus. Wih, pemandangannya bagus teman-teman.